biar dia kagak bisa napas, langsung mati. Yakin kau tahu. Bang, mukanya mirip sama Aca. Kita eksekusi sekarang. Mirip buat meraca. Kan dari awal saya gak mau. Kita mesti ngelakuin itu. Kita kagak punya pilihan lagi. Beneran saya gak ketega, Bang. Mau dicopelin aja nih masker oksigennya. Itu mah kagak ngaruh kalau maskernya doang. Bisa dipasang lagi. Lo putusin tuh selang pernapasan buatannya. Bantuan pernapasannya. Biar dia kagak bisa napas. Langsung mati. Kalau dia kagak jadi. Apa aja? Mir. Kayak gitu, gua tega mulu lo. Lu lihat nih cara gua nih. Lu lihat. Tapi awas lo. Kalau sampai gua dapat bayaran, lu kagak bakalan gua bagi lo. Rasanya gue juga kagak tega nih. Bener kata si Juki, mukanya mirip Aca banget nih anak. Kayak berasa gue mau ngabisin anak gue sendiri. Kagak. Lu aja yang ngutik. Abangnya juga gak tega kan. Mukanya mirip banget sama si Aca. Gue kagak sampai hati, gue kagak tega. Terus gimana, Bang? Kelaparan Bu Arumi, jangan dapat duit dong. Dah, biarin aja dia begini. Ini si Rena kagak bakalan sadar dalam waktu dekat. Itu artinya si Aca kagak terancam keadaannya di Pondok Pelita. Terus ini kita gimana, Bang? Gua ada ide. Ikut gua. Aduh. Wah.
berisik. Mayat, Bang. Jangan berisik. Ya, mayat. Ntar pada bangun nih. Kita ngapain di sini, Bang? Kita cari mayat yang seukuran Aidia nih. Nih. Mana? Nih. Seukuran Aca. Eh, lu berdiri sini. Aku takut. Berdiri. Aku takut, Bang. Mau berdiri nggak di sini? Iya, mau. Gua bangunin. Iya, jangan. Hah? Dibangunin. Bang, bisa bangun. Lu berdiri. Gua mau foto. Eh, biar dikate Arumi nyangkanya ini foto umpet-umpet. Ya, gitu. Biar dia yakin. Ah, macem-macem aja, Bang. Udah, biarin aja gue macem-macem. Mau yang itu gue bangunin. Jangan. Madep sono lo. Takut. Madep sono. Udah belum? Belum. Kiri dikit. Kayak tukang parkir kan. Iya, iya, iya. Oh. Has. Has. Tangan lo. Yuh. Oke lo. Adep sono dikit kiri. Nah, gitu. Lu lihat nih. Lu lihat hasilnya. Nah. Iya, Pan. Buat nyakinin Arumi kalau gua ngambil fotonya diem-diem, ngumpet-ngumpet. Gua yakin si Arumi pasti percaya sama nih foto. Kita dapet duit. Itulah dia. Eh, tapi nyawa si Rena selamat. Sepi amat nih taman ya. Gak ada orang sama sekali. Iya ya. Ini kenapa Elsa belum datang juga buat nyerahin uang kita ya? Uang kita, itu uang aku. Aku kok yang punya ide. Sabar. Saya yakin sebentar lagi Elsa pasti datang. Dia pasti gak akan mau kalau foto-foto itu tersebar. Apalagi kalau sampai jatuh ke tangan suami. Itu dia datang. Itu mobilnya, Bu. Iya. Kalian siap-siap. Kalian sebentar lagi kesana. Sepi banget tamannya. Itu bangku taman. Apa mungkin itu tempat yang dimaksud sama orang misterius itu untuk menaruh uang? Aku sudah siapin GPS di dalam tas ini. Semoga dengan adanya GPS ini, aku bisa tahu kira-kira tas ini diserahkan kepada siapa, Arumi atau yang lain. Aku akan menjebak mereka. Harus telepon ini. Assalamualaikum, Sah. Waalaikumsalam, No. Kamu di mana posisinya sekarang? Ini aku udah mantau. Aku udah melihat seluruh sudut dari taman ini. Aman sih. Iya, aku udah siap, No. Dan aku udah siapin GPS juga di dalam tas uang itu. Supaya kita tahu dan bisa lacak pergerakan mereka. Oke, aku pantau terus. Iya, oke. Ya sudah, kalau gitu aku siap-siap untuk taruh uangnya di situ ya, No. Jangan lupa, bismillah. Ya, bismillah. Aku tutup teleponnya, No. We'll be right back.
Taman ini benar-benar sangat sepi. Pantas saja mereka ingin aku serahin uangnya di sini.